Lihat di WA ya. Ayo kita pemanasan ya. Jadi pemanasan untuk ini jangan lupa kecuali olah badan, olah raga, juga olah napas. Jadi ambil napas panjang, keluarkan. Kita mulai pemanasan ini, semoga kita selalu sehat. Jadi kita buka kaki. Gerakan yang pertama kita ambil nafas, buang. Ambil nafas, buang. Jadi kita hari ini tidak menggunakan musik. Jadi langsung ini hitungan 2x8 hitungan. Yang pertama ambil nafas, buang. Ambil nafas, buang. 2x8 hitungan. Kita mulai, tangannya lurus. 1, 2. Ambil nafas, keluarkan. Ambilnya panjang, ambil sebanyak mungkin. Keluarkan. Ambil, keluarkan. Empat, lima, tangannya lurus, enam,
Tangannya lurus, zona lurus. Selesai. Gerakan selanjutnya. Angkat ke kanan, angkat ke kiri. Dua kali. Anyar. 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 Anyar ya. Ingres. Anyarnya kalau sampai bentuknya pasti bisa. Ya kalau pemanasan seperti itu, tapi dengan olah napas, ambil maksimum, keluar maksimum, itu lebih efektif kan? Kita lebih dari Pak Omi. Itu saja yang perlu saya ingatkan. Mungkin Bu Kurnia ada tambahan? Enggak. Jadi, ya itu yang kedua itu sangat penting. Yang 50 ribu sebulan ya. Jangan sampai, oh iku si A dari ruput kok gak tahu bayar. Oh terus ini yang tidak rutin seperti Bu Sokowi ya? Bu Yani. Bu Reni yang gak rutin, nanti kalau bisa setiap kali rawuh membayar 10.000 dan itu diterima ya sama pengguna pengganti konsumsi sebetulnya 50.000 sebulan pun kalau di Kojana 1 Sat Kampus T itu juga untuk mengganti
konsumsi sebetulnya ya, setiap minggu, setiap Sabtu 10.000 gitu. Jadi kadang-kadang ada 5 minggu, kadang-kadang 4 minggu gitu. Ya, jadi tidak ada iuran selain itu sebetulnya. Jadi kalau ranting lain mungkin saya belum menyalahkan saja, tidak membandingkan. Tetapi untuk biskuit, bagi Bapak itu mereka membayar iuran. Semangat. Nih, Pak Maruf. Pak Sawah, lahir batin, Pak. Semangat sekali. Bapak, luar biasa. Terakhir selaras kemarin sudah di apa, di share ukurnya itu. Ya. Panjang lebar, dengan itu kalau kita perhatikan, kita akan tertib. Ya. Sekarang saya mengingatkan saja bahwa jalan North ini hanya, tanda petik ya, hanya ada manfaatnya kalau cara jalan kita benar. Kalau jalan kita tidak benar, ya itu kadang-kadang orang ketemu kemarin, daripada beli ini saya pakai untuk beli geduk saja, ya seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu, ya. Tapi tapi kita jalannya benar, tidak akan ada. Ya, Pak satu itu mungkin ya, tetap aja di. Kita perhatikan sikap, ya kalau kita badan tegak, pandangan lurus ke depan, posisi istirahat mohon diperhatikan, posisi siap ini ya, posisi siap mohon diperhatikan. Ini versi rungkut ya, versi rungkut supaya kita tidak versi siapnya begini. Ya kalau begini nanti terus sakit terus. Teratur dong muter-muter ya sebagian ya. Tapi alhamdulillah rata-rata rumput saya perhatikan bagus. Mungkin ya. Yang rumput bagus. Honor gonor rupor. Waktu di Malang. Iya. Honor gonor. Bukan sombong tapi ini loh. Sombeng. Ya. Tapi bagus ya kemarin, dan alhamdulillah rungkut enggak selebar yang kita mampu. Jangan paksakan ya. Kalau Pak Harto itu langkahnya panjang karena beliau tinggi, kakinya panjang. Jadi seperti biasa langkah selebar mungkin, tumit ditumpukan lebih dulu ya. Kemudian baru diikuti kaki belakangnya jinjit. Ya, lihat ya. Nah, ini diletakkan dulu, kemudian baru. Nah, jangan lupa tangan mengikuti tapi yang sebelahnya ya. Kalau kita jalan pakai kaki kiri maka tangan kanan yang maju ke depan. Nah, tidak perlu tinggi 45 derajat aturannya ya. 45 derajat supaya kita bisa mengetukkan di belakang. Nih. Nah. Terus diikuti yang berikutnya. Nih. Supaya kita bisa mengetuk. Kalau terlalu tinggi nanti ketuknya ke depan begini nih. Ya. Padahal yang bagus itu adalah ke depan 45, belakang juga 45, ya yeah. Itu bagi mereka yang sudah biasa berjalan, maka kita membiasakan melatih tangan kita, ya yeah. Gantian ya, yeah. Seperti kita melangkah. Pada saat kita ke depan, ini digenggamnya kenceng, ya yeah, karena kita mau mendayung ini, seperti mendayung. Berarti kita mau mendayung. Tapi begitu di belakang, ya, di belakang ini sudah dilepas. Seperti gini, dilepas. Ya. Ya. Tapi ini nanti lama-lama akan terbiasa kalau sudah bisa melakukan dengan benar. Ya, monggo. Sekarang saya ingin mencoba Oke. Okay.
Gak usah tergesa-gesa, yang penting benar. Cepet deh bapak iki mah kowe.